Kita nanti di dalam diskusi kita samakan persepsi kita, persepsi Aremania yang saya cintai. Perlu saya sampaikan, saya bersama Mas Rudi komunikasi terus sama Mas Darmaji, dibantu oleh pihak Polda di Dadang, rumah sakit Dadang, perempuan. Setelah itu, tanpa menunggu lama, kami dari posko dan tim kita langsung turun ke tempat rumah sakit tersebut. Yang sedikit kami sesalkan, tapi itu adalah kehendaknya. Saya sebagai pembina dan manajemen, hati kami hancur. Pada waktu itu, hari Rabu, kami anggap korbannya masih 7. Dan kami barusan dapat informasi, pada waktu itu, almarhum Dimas. Kita barusan dapat informasi jam 13. Itu adalah inisiatif dari sahabatnya. Kemarin juga saya temuin mungkin pada waktu taksia di rumah korban. Saya temuin jam 13 itu baru kesini. Tanpa menunggu lama, instruksi Mas Rugi dan Mas Darmaji, tim kita langsung ke UGD. Kita datangin di sana. Tapi kami mohon maaf, menurut informasi medis, kondisi pada waktu di RSA sudah sangat lemah sekali. Dan kehancuran nanti kami adalah jam 15.30, Saudara Dimas, teman kita tercinta terakhir panggil Tuhan. Tapi apabila sekali lagi ada yang kurang di dalam itu, tanpa menunggu lama, kami dari posko dan tim kita langsung turun ke tempat rumah sakit tersebut. Yang sedikit kami sesalkan, tapi itu adalah kehendaknya. Saya sebagai pembina dan manajemen, hati kami hancur. Pada waktu itu, hari Rabu, kami anggap korbannya masih 7,
Dan kami barusan dapat informasi pada waktu itu almarhum Dimas. Kita barusan dapat informasi jam 13. Itu adalah inisiatif dari sahabatnya. Kemarin juga saya temuin mungkin pada waktu taksia di rumah korban. Saya temuin jam 13 itu baru kesini. Tanpa menunggu lama, instruksi Mas Rumi dan Mas Darmaji, tim kita langsung ke UPD. Kita datangin di sana. Tapi kami mohon maaf, menurut informasi medis, kondisi pada waktu di RSA sudah sangat lemah sekali. Dan kanjuran nanti kami adalah jam 15.30, Saudara Dimas, teman kita tercinta terakhir panggil Tuhan. Banyak korban yang mana semua dirujukan tidak ada yang dilumpuhkan. Oleh karena itu, sekali lagi saya atas nama Ketua Panpel dan juga Pak Steven di mana di bawah penanganan kami, sekali lagi saya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Karena kami juga selaku bukan malaikat ya, kami manusia, Pak Steven itu juga manusia. Dalam SOP kami sudah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi dengan Mas Darmaji di ruang ini. Begitu juga ketika mau pertandingan, satu jam sebelum pertandingan kita sudah mengadakan briefing di mana setiap penanganan supporter itu harus humanis. Dalam artian supporter itu dulur budi. Supporter itu adalah manusia. Tidak boleh ada pengukuran, tidak boleh ada kekerasan. Namun kami sekali lagi kami kembali bahwa peristiwa itu satu persatu kami tidak bisa mengendalikan. Sesuai instruksi saya, jangan ada pengukuran. SOP-nya adalah kalau ada supporter turun, tangkap, serahkan kepada pihak keamanan. Seperti yang sebelah selatan dulu ya, kita dengan Kurvasud terjadi pemukulan, lalu kita damaikan. Kalau ada supporter yang berkelahi, silakan diselesaikan sendiri. Dan alhamdulillah untuk yang di selatan maupun di sebelah utara Kurvanot sudah bisa ditangani oleh rekan-rekan Aremania sendiri. Oleh karena itu kemarin ada masukan, Pak, gimana kalau maksudnya itu dari Aremania? Saya setuju. Monggo nanti dibentuk di situ. Maksudnya dari Aremania. Itu yang pertama. Yang kedua, awak dengan ketidakpuasan teman-teman. Saya teman-teman itu gak malu. Tapi lempar-lemparan itu bisa cuma segitu aja. Saya tidak memujukkan Aremania, saya tidak membela Aremania, itu kenyataan sendiri. Setelah buka kotak dari Ibnu si A, si B, tapi ini harus terbuka mari. Itu juga lempar balik. Anak-anak ibu sih, hanya ada sampai menutupin saya. Dan Mas Julian, terima kasih. Karena itu hubungan kita yang sangat baik. Saya sampaikan itu terima kasih dan alhamdulillah saya aman di situ. Dan mohon maaf apabila terjadi kesalahpahaman di sana, maka otomatis saya yang bertanggung jawab. Baik, akan saya jelaskan. Pertanyaan besar, bagaimana SOP penggunaan gas air mata menggunakannya, itu Mbak ya. Kami akan jelaskan. Sebelum ke sana, sama seperti Pak Haris, kami tidak inginkan, tidak bercita-cita bentuk kegiatan kita saksikan itu adalah bentrok sampai ada korban, itu tidak mungkin. Kami berupaya ke sana. Kalau sampai kami melakukan ke sana, alangkah bodohnya kami selaku orang negara dalam rangka tugas pokok fungsi kami sebagai kepolisian,
tugas utama adalah Harkam Timas, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di situ. Kalau kami mencoba kesana, itu sangat fatal sekali. Yang kedua adalah menegakkan hukum, yang ketiga adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan layanan kepada masyarakat. Itu yang perlu kami sampaikan, tupoksi daripada kami dari kepolisian. Dan selama ini pun kami tidak diatur SOP bagaimana kalau kami melakukan bersama-sama kawan Aremania atau kemana-mana. Kami laksanakan demi apa itu? Demi hubungan kami baik. Mereka adalah potensi menjadi supporter yang baik, yang sopan dan bagus sebagai contoh untuk supporter yang lain. Maka itu harus kita jaga. Baik, akan saya jelaskan penggunaan kekuatan yang ada di kami mendasarnya adalah aturan. Aturan bisa diprosing di peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan di lingkungan Polri. Di situ ada 6 tahap. Tahap 1 adalah bagaimana apabila ada satu bentuk kelompok yang berpotensi untuk mengganggu Kamtibmas, maka tahapan pertama dihadirkanlah pakaian polisi berseragam. Potensi itu ada. Pada saat itu apa potensinya ada terjadi ricu, kami gambarkan secara gamblang. Dari 3 laga kita terpuruk. Hubungan komunikasi tidak berjalan dengan baik harapan dari Aremania. Di sisi lain, bully-membully di media sosial cukup tinggi. Saya minta dulu kesepakatannya, apakah potensi itu ada atau tidak kira-kira? Saya minta jujur, ada atau tidak? Tinggal ada pemicunya. Kalau pemicunya itu sudah ada, maka terjadilah gangguan Kamtibmas di sini. Maka untuk itu Polri hadir dalam rangka memberikan simbol efek deteren, efek pencegahan supaya tidak timbul gangguan Kamtibmas.